Halo, selamat malam. Selamat sore dan jelang malam buat para rekan-rekan semuanya, semua untuk kembali lagi di channel saya Alex 60. Hari ini tanggal 11 April tahun 2024. Pada hari Kamis ya, saya berada di belakang terminal Bandar Kusaki. Di sana terparkir bus Intra 26. Ekonomi toilet guys. Udah ada satu itu masuk dulu bus Bintang Utara Putra ya, UHD. Di belakangnya ada bu apa diusul dia dua tuh. Oh, sama-sama. Oh, Intra 26 matrek. Kita kira guys ya, mau berangkat ya. Dan ini terparkir di depan saya bus JRG. JRG ya. Kata dengar kabar mereka libur guys karena lebaran. Libur beberapa hari ya. Itu informasi. Oh, informasinya ini ada bus Bintang Utara tuh 01 tuh atau nomor berapa. Itu ada mungkin nomor entah ada tuh nomor berapa tuh guys, yang itu RS tuh 84 mungkin deh, bukan pokoknya itu masih body OH 11-13 ya. Jadi itu terpaling tuh ex-Saudi itu sih kombinya udah masuk tuh guys ya, sweet kombinya merah ya. Saya Lipo di Japu ya. Ya hari ini ya. Apakah masih ramai guys pemudik ya? Yang memudik ya. Hari ini lebaran kedua ya, tanggal 11 April 2024. Bukan ya. Ya masih naik juga guys. Oke. Nah, ini baru pemudik guys. Nama kontak pasnya. Jadi udah mudik. Itu bangan cuma dorong. Itu loket yang dibawa pekan baru guys ya. Kalau tiga tujuh ada di Japu ya, di lampu. Lo ngambil sih ya, ngambil oke guys, berangkat ya Lipo di Japu, coba lihat kemudian itu langsung ambil dan driver duanya Bang Anjuman Nurung. Dari dia berangkat dari Pekanbaru menuju Pempetang Shanter ya, masih ramai juga orang penumpang yang mudik ya hari ini ya, dari Pekanbaru menuju Shanter di lebaran kedua tanggal 11 April 2024. Oke, ya trek ya. Di Japu. Kan baru Pematang Shanta. Oke, ngedim. Wis, saatnya jalan sama-sama tujuan. Oke, kita lihat sana guys ya. Halo guys, kita sekarang di depan peron ini. Ada parkir banyak nih guys bus ya, ada bus Simpati Star C11 Scania, ada Blacker sama yang ini sleeper. Situ Mamor C21, Mamor C22. Oh, sorry itu yang suite kombi.
1, 2, 3, 3 depan speed kombi ada yang Scania Compass 10, 4 nah jam 4 guys, belum lagi yang berangkat jam 4 ekonomi, ekonomi 2. Up. Oi, tenang. Up. Di Japu. Sama-sama tujuan. Ini kamar mandiri ya, video untuk kita kontrol. Wah. Masih ramai juga guys yang mudik hari ini ya. Hari Lebaran kedua ya, dari Pekanbaru menuju Medan di sini ya. Ini terparkir 3 unit bus Simpati Star. Makmur yang antri aja ada 4 nih. Berarti belum lagi ya berangkat. Sore tadi ya. Ini di 4 ya, di belakangnya si 21 itu biasanya yang tronton 5 ya. Belum lagi yang gak kita nampak guys sih. Berarti di depannya ini biasanya ada ekonomi. Nah, ekonomi. Ekonomi toilet guys. Ekonomi toilet udah berangkat. Ini ganas guys sih. JRG libur ya. Ini Putra Pelangi 2. Ini suasana di sini guys ya. Oh, banyak libur nih. Nah, ini kereta tadi. Ini belakang. Tidak lupa saya mengucapkan kepada seluruh rekan semuanya semua selamat hari raya Idul Fitri. Minta adil faizin, mohon maaf lahir batin, satu Syawal 1445 buat kawan-kawan semua yang merayakan Idul Fitri ya. Semoga tahun ini makin baik tahun sebelumnya. Makin lancar rezeki guys ya, dikasih Tuhan yang maha kuasa. Yes. Rame ya, lumayan rame hari ini ya. Padahal masih hari Lebaran kedua guys. Yang terparkir yang nampak itu hanya 3 PO beraktivitas ya, Simpati, Makmur Halmahera dan Putra Pelangi ya. Yang lain gak ada hajar di libur kan ya. Rame guys, luar biasa ya. Oke guys, kampanye makin malam makin rame nih guys ya. Yang berangkat malam hari ini cuma ada 3 PO ya kawan-kawan ya. Simpati Star, Makmur Halmahera dan Putra Pelangi ya, yang ke Medan ya. 4 Bintang Utara Putra 1 ya. 4 PO. Yang dari Pekanbaru 4 PO ya. Putra Pelangi, Bintang Utara Putra di sana ya. Kalau kita ya. Stop ya. Itu BUP ya. Di maju. Graha. Putra Pelangi mau berangkat. Oke keluarga, bus Makmur SC21. Woi, full seat juga guys. Mana sih? Luar biasa. Jam 18.45 keluar guys ya. Mantap.
Oke, mantap ya. Orang tim maju tuh yang seat kombinya, guys. Seat kombi belum maju ya. Lupa sana masih. Oke, udah maju ke depan ya bus. Halo merah switch kombinya ya kawan-kawan ya. Itu lagi muat penumpang tuh ya. Ini masuk ini yang uniknya tulang gonggong ya. Wih, banyak penumpangnya guys. Saya kira walaupun sekarang hari lebaran kedua udah sepi, tapi untuk PO yang satu ini masih tetap ramai guys ya. Dia masih memperangkatkan unit terbaiknya ya. Dari Pekanbaru kan kayak menuju Medan ya. Ini fit kombi guys ya. Wow, rame ya. Di belakang fit kombi ini halaman merah Osor 1836 ya. Ini kayak mau berangkat nih unitnya Koncong Mesra Putra lagi. Dan di samping ini ada bus Bintang Utara Putra Graha UHD Putra Hybrid ya. Ini tujuan Pekanbaru Medan ya. Armada Bintang Utara Putra guys. Ini WUP. Oke, petugas masih libur guys. So, gak tau jalan sana. Oh, dalam ya. Bangku. Rame bang. Oke, mau berangkat ya Bintang Utara Putra Graha. Maju ya ternyata ya. Wow. Ini trip terakhir dari Pekanbaru ya. Bintang Utara Putra UHD W11R ya, panas 30 power. Ini armadanya. Hampir ikut kakak itu. Wah. Mantap. Ada jalan sama sampai tujuan. Ini tinggal Putra Pelangi trip keduanya ya. Ini unitnya Durang Ardi Tonang ya. Durang Ardi Tonang sekarang udah bawa SC21 Fit Kombi Almahera. Samping Fit Kombi itu ada apa ya? Simpati Star masih ya, belum berangkat ya satu pun. Halo guys. Halo. Sehat kau? Malam. Berapa hari ini umur? 10 unit kita jalan. Serius lah? Iya. Hari ini? Iya. Yang jalan? Iya. Oke, thank you guys. 10 guys kata ininya. Para orang lokalnya guys. Amur Halam Merah guys. Padahal sekarang tanggal 11 April ya. Lebaran kedua guys ya. Kirain udah sepi guys dari Pekanbaru lebaran. Mungkin karena libur panjang ya kawan-kawan ya. Ada sebagian yang masuk tanggal 22,
ada yang masuk tanggal 16 kan ya. Mungkin yang mudik sekarang ini yang punya jadwal libur tanggal 22 ya sampai ya. Lumayan guys, 10 menit guys. Ngomong sama merah guys. Karena yang berangkat hari ini yang Pekanbaru Medan saya pantau cuma ada ini ya, Simpati Star ya, Mamrona Merah, PT Putra Pelangi, Bintang Ultra Putra, PT Rapi belum masuk, belum nampak ya. Nanti kita lihat guys ya, semoga mereka nampak guys ya. Yang ini yang nampak saya yang ada dulu nih, nanti yang mana tahu ya kan guys, karena jadi libur guys, karena mobil jadi di belakang parkir tujuan itu kok. Kan ya, masih tak ramai guys ya hari ini ya. Oh, Pajaria Wisata yang biasa ya. Merci. 1626 tuh. Itu Intra 19 berangkat guys ya, tujuan Pekanbaru taksi antar ya, SE21 awas sampai tujuan. Berangkat ya, double letter Simpati Star ya. Oke, Scania Kampas 10 double letter Pekanbaru Medan. Oh, kita jalan sampai tujuan. Oke, berangkat Sweet Kombi Halmahera. Tulisan dipakai Sleeper Class. Terus. Kursi juga, guys. Oh, dimandi. Keren guys ya, ini lampu-lampunya keren guys. Kalau merah Sweet Kombi ya, jadi per kelas. Oke kawan-kawan, seperti mau berangkat ya, sleeper ya, Halmahera Sweet Kombi ya. Halus suaranya ya. Halmahera Sor. Kasih. Parkir dulu situ. Tunggu supir dulu satunya. Oke, berangkat ya Mak Putra Pelangi trip kedua ya. Dari sekarang. Batangannya sekarang. Kita jalan sampai tujuan. Itu nggak mobil dia tuh. Tapi kayaknya bukan mobil namanya dia. Ini guys sudah ada sini parkir Makmur SC21 yang ke ini yang SC21 yang trip ketiga nih guys.
tadi saya juga satu rute sekali ke pas 10 kalau merah sweet kopi sama ini satu. Di depannya ini ya nih pasar guys, di belakang ini ada nonton relokasi Jojo, itu mobil Bang Pas yang perlu bagas ya. Berangkat guys, osornya Makmur SC21-3321 ya, yang berangkat hari ini dari Pekanbaru menuju Medan ya. Luar biasa hari ini Makmur Halmahera banyak guys ya penumpangnya ya, kita jalan sampai Juang buat Makmur. Dan terakhir ini bus Makmur tahun-tahun relokasi 22. Ini unit terakhirnya Bang Bastian Purba Tronton, dan yang ada tinggal armada itu guys ya. Oke guys, demikian tuh hari ini, terima kasih atas dukungan saya, jangan lupa dan subscribe channel ini terus pakai depannya atas press, terima kasih, salam.